رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف لاباس مسيح؟ الحمد لله. Terima kasih. Ya. Siapa pergi ni? Tadi kakak. Kak Suri ya? Terima kasih Kak Suri. Saya letak tadi dulu Bau pula Kak Suri. Ya, lapar kan. Okey. Oh, ada makanan banyak eh? Oh, sama. Oh, sama. Okey, macam mana hari ni nak belajar ke tak nak? Sebab tu tak nak belajar? Sebab tu selalu tanya belajar tak belajar eh? Sebab benar eh? Sebab benar. Sebab benar. Mestilah benar Cik Amy. Kalau tak penat tu, nanti pula saya tak penat. Hari-hari penat.
Kenapa eh? Tak ada budak. Tak ada suami, penat. Mengajar. Yelah masing-masing lah eh. Masing-masing. Penat menyelak. Penat lah tengok muka korang. Hari ini kita akan bincangkan tentang sifat Allah, nama Allah yang berikutnya iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di sini maksudnya yang maha pengasih, maha pemurah, manakala Ar-Rahim maksudnya ialah yang maha penyayang. Okey, kita mulakan perbincangan dari muka surat 152 di situ. Awalnya perbincangannya dimulakan dengan contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi disebutkan begini ya, kedua nama yang mulia ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, iaitu yang maha pengasih yang bersemayam di atas arasy. Surah Taha ayat 5. Jadi di situ digunakan lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman alal arsy istawa. Lafaz yang berikutnya menggunakan nama Allah Ar-Rahman ialah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-59. Thumma istawa alal arsy. Kemudian dia tu berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersemayam di atas arasy. Jadi Ar-Rahman dialah yang maha pengasih. Seterusnya surah Maryam ayat 45, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih. Kita ada surah An-Naba ayat 37, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Ya, perkataan Rahman ni semua mungkin boleh digariskan atau dibulatkan di situlah. Kalau siapa ada highlighter boleh highlightkan juga. Jadi seterusnya surah Ar-Rahman sendiri daripada ayat pertama hingga ayat kedua, Ar-Rahman 'allama al-Quran. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi kebanyakan nama Ar-Rahim disebutkan di dalam Al-Quran adalah bentuk muqayyad yang terikat dengan kata sebelumnya. Jadi kalau perkataan Ar-Rahim dalam Al-Quran biasanya dia akan ada perkataan yang sebelumnya yang menerangkan tentang apa yang ada sebelumnya. Contoh di sini kita lihat ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Ahzab ayat 43. Jadi maha penyayang itu Allah sayang siapa? Balik kepada orang-orang yang beriman. Ini maksudnya muqayyad. Dia tidak berdiri dengan sendirinya, tetapi muqayyad ini ialah satu sifat, satu nama yang berkaitan dengan objek. Iaitu dia mesti ada sesuatu yang Allah sayang, sesuatu ataupun siapa yang Allah sayang yang akan dimuatkan bersama di dalam ayat itu. Jadi dia kata di sini, kadang-kadang bukan hanya dia berdiri sebagai muqayyad itu tadi kan, tetapi Ar-Rahim ini biasanya digandingkan dengan nama Ar-Rahman. Biasanya macam-macam mana tu?
Bismillahirrahmanirrahim. Itu contoh yang paling mudah pengamalan kita untuk nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hari kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itulah kita mempraktikkan nama sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tak seorang Muslim pun bagi saya akan terlepas daripada mengucapkan lafaz ini setiap hari dalam kehidupannya. Tak pernah baca Bismillah? Mesti baca lah kan. Orang kata tak apa doa apa pun Bismillah mesti baca. Kurang-kurang makan baca Bismillah kan. Tak keluar rumah baca Bismillah. Kita nak buat apa semua baca Bismillah. Jadi di sini dia kata seperti terdapat dalam surah Al-Fatihah dan Basmalah. Atau bersanding, berganding lah ya. Bersanding ni kenapa dia sebut? Berganding ya. Ataupun digandingkan dengan nama Allah yang lain seperti Al-Ghafurur Rahim, Al-Azizir Rahim, Al-Tawwabur Rahim, Al-Barur Rahim. Jadi biasanya begitu. Perkataan ataupun nama Allah Ar-Rahim, dia mesti ada gandingan sebelumnya baru disebutkan dengan Ar-Rahim. Ataupun menyifatkan objek-objek yang ada ataupun sesiapalah yang ada sebelum menyebutkan nama Allah Ar-Rahim tu tadi. Okey, baik. Kedua nama Allah ini mempunyai kedudukan dan darjat yang mulia. Dua nama Allah ini merupakan yang pertama kali disebutkan di dalam Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Betul atau salah? Okey, cuba baca. Okey. Nampak tak di situ? Kan? Maknanya ada dua kali kan sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita nampak di situ ada dua kali kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah. Sebab itu dia merupakan satu sifat ataupun nama Allah yang disebut sebagai agung dan mulia untuk kita praktikkan setiap hari. Jadi ini memang surah Al-Fatihah memang kita baca lah hari-hari kan? Ada yang tak baca hari-hari? Tak ada, mesti baca. Soalnya mesti baca. Kalau tak baca tu, mana tak solat lah. Senang cakap macam tu lah. Tak, aku tak baca Al-Fatihah hari-hari. Habis, kau solat baca apa? Tak lah, aku tak baca apa. Something wrong, kau solat tak sah kan? Al-Fatihah kau baca. Baik, jadi yang pertama tu lah Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan kedua asma ini sebagai tanda turunnya hidayah dan penerang dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menjamin keduanya sebagai kata yang bila diucapkan syaitan tidak akan melekat. Betul? Contoh? Mana letak Ar-Rahman Ar-Rahim? Alhamdulillah. Kita bincang kata Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Dia kata kalau kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim tu, dia akan menyebabkan syaitan tak melekat pada kita. A'udzubillah ibn syaitanir rajim tu lah ayat tu. Ya, baru start dah pergi mana dah. Betul lah Bismillahirrahmanirrahim. Bila tu bacanya tu? Bila baca? Anything? Anything, anytime? Masuk toilet tak boleh? Boleh, sebelum masuk dah. Ya, dalam toilet tak nak. Sebelum masuk tu kita baca Bismillah kan? Kenapa baca Bismillah sebelum masuk toilet tu? Tidak daripada syaitan. Itu je. Kita ni, Nabi ajar pada kita kalau kita masuk toilet tu sebelum tu baca Bismillah, syaitan tak nampak aurat kita. Tu penindik. Okay? Jadi siapa yang masuk tandas ni, dia baca Bismillah kan? Maknanya syaitan tu terhijab. Kita kan buka aurat kita kan dalam tandas kan? Syaitan tak nampak. Kita kata, nampak. Syaitan tak nampak. Bila kita baca Bismillah. Jadi Nabi kata apa? Syaitan akan dihijab, dia tak akan nampak kita punya aurat. Bila kita masuk tandas, baca Bismillah. Ini antara contohlah. Kita nak masuk rumah, kita baca Bismillah. Kan Nabi kata, siapa yang dia masuk rumah, sebut nama Allah, syaitan tak akan dapat tempat bermalam. La mabit. Kalau kita makan, kemudian bila kita makan tu kita baca Bismillah, syaitan tak dapat makan. Syaitan kata apa? La mabit wala al-asha. Dia kata kawan-kawan dia, dah jangan masuk rumah ni. Tak ada tempat tinggal. Tak ada makan malam pun tak ada dah kita kat rumah ni. Dia orang kan keluar. Kata kita nak masuk rumah ni kan. Kadang-kadang orang kata kan, nak masuk rumah tu kalau pergi mana-mana tempat keras tu jangan masuk dulu. Duduk-duduk kat luar. Jangan terus masuk rumah. Betul ke?
Tak betul. Kenapa tak tahu lah orang tua-tua ajar gitu. Betul je anak macam tu. Tak betul lah. Tapi orang lama-lama ajar gitu je anak. Ah betul kan, lilak-lilak dulu kan kat luar. Jangan masuk-masuk rumah dulu. Tunggu-tunggu kat luar dulu. Betul ke macam tu tak? Nabi ajar kita sebelum masuk tu bismillah. Syaitan dengar kita baca bismillah, dia tak masuk, dia tak ikut. Itu cara dia. Pergi mana-mana pun kita nak masuk rumah, bismillah, bismillah, biasa kan. Jadi bila dia dengar tu kan, dia kata kawan-kawan dia, eh dah, tak payah ikut dia. Dia nak masuk dengan kita, dia ikut luar. Macam pernah nampak je. Tak ada masuk, alamak, dia ni macam bismillah. Tapi itu yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada satu kisah dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi ni makan ramai-ramai kan. Bila tengah makan ramai-ramai tu, ni kita pasal tentang makan pula kan. Ada orang ni dia nak ambil makan tu. Nabi tahan tangan. Kenapa? Ada syaitan sama-sama ambil. Yang Nabi kata apa? Baca bismillah. Baca bismillah, syaitan tu tak makan sama dengan kita. Dia setiap kali kita makan, kita baca bismillah, syaitan tu dia tengok je. Kalau kita tak baca bismillah, tangan kita itu adalah tangan dia makan sama-sama dengan kita. Jadi bahaya ni lah kan. Sebab tu tadi kata bismillah tu dia akan buat syaitan tak melekat dengan kita. Apa dia? Kadang-kadang lupa. Allah. Lapa sangat cik ni. Apa dia? Apa dia? Cik Ani pula. Kak Ani yang cakap. Nak ambil, yes, nak ambil makan tu lah. Nak ambil makan tu kita baca bismillah. Bukan masuk mulut lah, ambil makan tu kita baca bismillah. Sebab Nabi nampak syaitan punya tangan kat sini. Orang tu punya tangan tengah ambil tu, syaitan punya tangan tu dekat tangan dia. Sama-sama kan? Jadi dia baca, bila Nabi tahan tangan dia tu, baca bismillah, syaitan terlepas tangan dia. Jadi itu yang Nabi ajarkan kepada kita tentang nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dia menjadi pendinding untuk kita dalam banyak keadaan. Jadi kalau kita nampak dalam situasi-situasi demikian, syaitan dia tidak menyertai kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan lah, kan, yang kita mulakan dengan bismillah. Makan, minum, hatta maaf saya sebut bila kita nak bersama dengan suami pun kita baca bismillah kan. Syaitan tak ganggu. Apa doa ya? Tak banyak. Nanti. Kan tak apa doa, terlupa juga doa tu. Jangan pula terlupa lah Sazah, dah buat terlupa. Allah Akbar. Janganlah macam itu kan. Maksudnya kita ingat apa-apa kita nak buat, hatta dalam keadaan yang suami isteri pun dia mesti bismillah. Kita nak pegang anak kita bismillah. Sebut bismillah tu dibiasakan. Kita nak buat apa, nak masak mula bismillah ke tak biasa mula masak bismillah. Masak je lah yang penting sedap gitu. Setiap amal pun kita buat, kita kena biasakan dengan bismillah. Mudah-mudahan syaitan tu dia tidak mengganggu kita dan tidak ia sedih. Nak tanya? Ustaz, ini cerita lah. Oh, cerita. Okay. Apa tu? Kan kadang orang cakap pelaris. Pelaris? Whereby some jini menjilat makanan tu, dia akan untuk melariskan makanan. So, if that is the case, then the food tu yang kita makan tu, sebelum orang tu baca, sebelum tu baca lah. Yang tak baca tu, of course, tapi orang yang baca tu, how? What's the effect? Bila dia macam, mungkin dia tak jadi makan ke, atau macam tidak makan tapi itu dah memang that portion di dah ada baca bismillah kan, so di boleh. Tak ada apa-apalah. Kalau kita baca bismillah, apa pun yang ada pada makanan tu dengan izin Allah, dengan izin Allah, dia tak akan memberi apa-apa kesan pada diri kita. Yang penting dimulakan dengan bismillah tu lah. Dia letak pelaris ke, jinjilat makanan ke, kan? Tekak tumpah gulak dia. Cerita lah that's why. Terpikir juga. Itulah macam terbayang kan dia. Ni ada kamera ni. Buruk sungguh muka aku. Apa dia cakap? Cakap bodoh macam mana aku nak cakap dah. Dulu orang pun cakap kalau macam kita tengah makan, kita macam bismillah kalau makan, terkentut. Terkentut, lepas tu pun kata, pergi cerita tanya apa aku macam bismillah. Betul pun kata macam itu. Kenapa eh? Tak lah. Batal duduk ke? Tak terkentut, kena mana kena. Pergi cerita
Tangan saja. Oh ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak tahu. Ke ada siapa-siapa tahu ni dalil? Wallahu a'lam. Kau tak boleh tanya yang itu. First time saya dengar. Terima kasih Cik Ana. Dia tak bodoh dia betul. Okey. Cuci tangan patut baca bismillah balik semula. Serius? Buat aja. Buat aja lah. First time dengar eh? Tak pernah dengar. Ke memang tak? Tak pernah dengar. Tak dengar. Oh, first time saya dengar. Oh, boleh ke? Aisyah. Mana dulu? Terima kasih Cik Ana. Kasihkan. Melainkan kalau kita dalam keadaan duduk, kan? Memang batal lah. Kan kita kena ambil wuduk kembali kan? Bila kita memangin. Tapi kalau nak makan tu, makan tak perlukan wuduk. Betul tak? Ke makan memang kena wuduk? Kalau tak, makan aku tak alat. Oh, makan tak sah. Ada pula makan tak sah kan? Tak sah kau makan, tak adalah. Makan tu tak sah, tak ada. Mana boleh makan tak sah, kenyang. Tak kenyang kita kalau tak sah kan? Makan sah je. Cuma amalan tu Allah ma'alam daripada mana? Cik Ana tak pernah tanya? Tak pernah tanya, mengikut aja lah. Oh, itulah ya. Beza ya budak-budak sekarang kan? Budak sekarang mesti tanya, kenapa? Kenapa kau jangan banyak tanya? Kenapa sekarang? Kenapa kau nak tanya pula? Tapi bila orang dulu alhamdulillah mak cakap apa semua ikut. Jangan buat ni. Tak buat. Budak sekarang tak ada nak buat adanya. Kenapa tak apa gini? Kenapa? Nabi dia cakap lah. Nabi dia cakap tak kena sepuluh ke mak. Nabi dia cakap tak ibu. Nabi tak cakap tak boleh buat tak ibu. Mak tu kebir. Budak sekarang ikhlas ni Masya Allah. Apa dia? Kita tak lulus. Oh, kita tak dulu sangat. Oh, tak terima pula. Kita tak dulu sangat. Oh, kita tengah-tengah. Aduh, hai. Jadi, tentang bismillah ni kan, Nabi SAW pernah beritahu kepada seorang sahabat. Seorang sahabat ini ada pada satu hari, dia naik keldai dengan Nabi. Dia naik keldai, keldai ni dia macam ragam lah. Macam seolah-olah nampak setan. Kita, kalau selalu orang kata kalau anjing tu dia menggonggong, dia nampak setan. Betul ke? Wallahualam. Nanti menyalak ya? Gonggong dengan nyalak bisa ya? Gonggong macam mana? Jina eh, bila ni bagus. Saya semua apa buat semua. Tapi kalau menyalak macam mana? Oh, gonggong dengan menyalak lain eh? Oh, okey, kalau menyalak dia... Oh. Itu macam werewolf je. Itu macam serigala je. Okay. Sama je. Oh, okey. Tapi kalau dia bakit pun tak apa. Itu gonggong. Okay. So sekarang ni, keldai tu yang dia naik kan, dia tak nak jalan. Bila tak nak jalan, jadi sahabat ni kata ni mesti ada setan yang macam menghalang lah keldai. Jadi sahabat ni kata apa? Celaka kau setan. Celaka kau setan. Nabi dengar. Nabi kata, jangan kau maki setan. Kalau kita ucap celaka setan ni, setan tu akan jadi makin bangka, dia akan jadi besar. Dia akan jadi besar, makin besar. Dia akan proud pasal diri dia. Oh, manusia ni rasa aku ni macam hebat. Boleh buat apa ni? Binatang dia tak boleh jalan semua kan? Yang mana aku ni boleh buat lah benda-benda macam ni. So setan dia besar. Jadi Nabi kata kepada sahabat ni, ucap bismillah. Bila kita ucap bismillahirrahmanirrahim, syaitan tu dia akan kecil sebagaimana lalat. Okey, syaitan tu akan kecil sebagaimana lalat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi Nabi kata kalau kau baca bismillah, okay, jangan ucap ta'is syaitan, jangan ucap celakalah syaitan, tapi ucaplah bismillah, kerana syaitan itu bila kamu ucapkan bismillah dia akan tasaghar. Tasaghar tu maksudnya mengecil. Okey, dia mengecil seperti zubab. Sebagaimana seekor lalat. Jadi kita nampak itu juga adalah keutamaan bismillahirrahmanirrahim yang akan mengecilkan syaitan. Jadi kita boleh, kalau kita macam rasa tak sedap ke apa-apa kan,
kalau biasalah orang-orang Melayu ni sikit-sikit tak sedap, sikit-sikit bulu rambut merembang kan, sikit-sikit bulu tegak, tak tahulah, tak tahu rambut tegak macam mana pula kan, sikit-sikit tegak, sikit-sikit itu kan. So kalau kita ada sedemikian, bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh membantu kita ketika kita mungkin ada rasa takut, kita ada rasa something yang ada di sekitar kita, yang mudah-mudahanlah kalau memang ada, ada jadi mengecil dan dia akan lari. Jadi itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita lah berkaitan dengan hal-hal nama Allah itu tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang boleh menyebabkan syaitan tidak akan mendekat. Baik, seterusnya, dua asma ini juga menjadi kata pembuka dalam kitab Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ketika dia hantar surat kepada Ratu Balqis, apa dia tulis? Assalamualaikum. Bukan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat yang ke-35. 35 ke 30? Boleh check? Takut silap saya. Tiga puluh. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ia menjadi pembuka bicara Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia menulis surat, dan bahkan itu juga pembuka bicara Nabi Sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat yang dihantarkan kepada para raja Rom, Byzantine pada masa itu. Hantar ke Mesir, semua ini dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kata di sini, bahkan Jibril alaihi salam sentiasa turun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pembukaan tiap surah dalam Al-Quran dengan membaca dua asma Allah ini. Jadi setiap kali Jibril dia datang jumpa dengan Nabi, turunkan wahyu, Jibril akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim seringkali disebutkan secara bersamaan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Masing-masing asma ini menunjukkan ketetapan sifat rahmat pada Allah Azza wa Jal. Hanya saja disandingkannya kedua asma ini menunjukkan bahawa sifat rahmat memang valid, iaitu memang ada. Pengaruhnya juga terasa. Demikian pula keterkaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nama Ar-Rahman maknanya adalah zat yang memiliki sifat rahmat. Nama Ar-Rahim maknanya adalah zat yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Jadi kita nampak begini, Ar-Rahman itu ialah satu sifat yang kita sandarkan ia kepada Allah, manakala Ar-Rahim ialah sifat Allah pada untuk hamba-hambanya yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sebab itu kita nampak di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana sama ya tadi ya, surah Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak digunakan bil mu'minina rahman ke apa tak belakang tu, tapi digunakan rahima kerana ia berbalik kepada hamba, orang-orang yang beriman. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Surah At-Taubah ayat 117. Rahim itu balik kepada hamba Allah sekali lagi. Jadi kita faham di sini beza Rahman. Kalau Ar-Rahman ialah sifat yang ada pada Allah, tapi Ar-Rahim bukan kita kata bukan tak ada pada Allah, ada, cuma ianya khusus Allah berikan kepada para hambanya. So itu adalah perbezaannya antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ayat di atas tidak menggunakan nama Ar-Rahman. Dia terangkan kepada kita tentang dua ayat di atas itu tadi. Allah tak gunakan sifat ataupun namanya Ar-Rahman atau dengan redaksi Rahmanun bi'ibadih, Rahmanun bil-mu'minin. Tapi Allah guna Rahim. Kerana sifat itu dia lebih menjurus kepada sifatnya yang penyayang kepada hamba-hambanya. Sementara okay, sementara kita lihat di sini, nama Ar-Rahman dibentuk dari pola kata fa'lan. Ini dalam bahasa Arab lah ya. Kita panggil ini sebagai ismu sharaf ya.
fa'lan yang jelas menunjukkan adanya sifat yang sentiasa ada dan sempurna. Sehingga maksud dari nama Ar-Rahman ini adalah sifat yang sifat Allah yang penuh dengan rahmat. Maknanya tak ada batas. Okey, bila kita kata Rahman, Ar-Rahman ni sifat Allah yang penuh. Dia tidak memiliki batas dan tak ada penghujungnya. Tak tahu mana penghujungnya sebab sangat luas, sangat besar sifat ini yang dikata sebagai sesuatu yang menunjukkan sentiasa ada. Tak pernah tak ada dan tak pernah berkurang. Dan seterusnya dia kata, lafaz Ar-Rahim pula menunjukkan bentuk sifat yang memerlukan objek yang disayangi. Berbeza kalau Allah guna Ar-Rahim. Ar-Rahim ni biasanya perlukan kepada objek tu tadi. Contoh tadi pada ayat yang sebelumnya ialah Allah sebut tentang orang-orang yang beriman. Sebab tu bila setelah Allah sebutkan orang-orang yang beriman ini, Allah sebut Rahimah. Dia tak sebut Rahman, tapi sebut Rahim kerana ia lebih menjurus kepada objek yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang atau orang-orang yang benar-benar menyayangi. Baik, di dalam kedua asma Allah ini terkandung makna kasih sayang. Jadi mudah kita nak kata nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun tadi kita dah sebutkan dengan perbezaannya antara kedua-duanya. Okey, so yang kata di situ, kedua-dua makna Ar-Rahman, Ar-Rahim inilah kalau bahasa mudahnya kita kata kasih sayang Allah. Kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada makhluknya. Yang disebut di sini, yang merupakan sifat Allah Tabaraka Wa Ta'ala dan keluasan kasih sayangnya. Seluruh makhluk Allah yang ada di dalam semesta, baik di atas maupun di bawah, yang merasakan manfaat, cinta, kegembiraan dan kebaikan. Okey, boleh tak keluarkan? Tadi Ar-Rahman apa? Satu? Yang kita dah belajar? Maksudnya? Yang? Yang khusus tadi kita sebut. Dekat perintah yang sebelumnya. Sebelum saya nak masuk yang bawah ni. Bukan. Bukan. Yang kata tadi tu. Sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada maksudnya tidak kurang, tiada batas. Tapi kalau Ar-Rahim dia lebih sering digandingkan dengan objek ataupun makhluk. Sebab tu pada perenggan kita yang berikutnya di sini dijelaskan tentang kedua-duanya sekali lah ya, tentang sifat Allah yang khusus untuk Allah tu tadi, kemudian sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah lebih cenderung letakkan kepada hamba-Nya yang beriman kan, yang digandingkan dengan objek. Perenggan, semua perenggan pada muka surat 154 di sini
akan membincangkan tentang kedua-dua aspek tu tadi. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim secara keseluruhannya. Sebab itu dia terus masukkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dua-duanya maksudnya ialah kasih sayang. Dia tak pisahkan perbincangannya di muka surat ini. Jadi satukan kedua-duanya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kata di dalam kedua asma Allah ini terkandung makna kasih sayang yang merupakan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keluasan kasih sayangnya. Seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta, baik di atas maupun di bawah, yang merasakan manfaat cinta, kegembiraan dan kebaikan, itu semua adalah pengaruh dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Senang kata macam ini, kita Allah berikan rasa suka, sayang, bahagia. Tadi kita gelak-gelak tahu kan, dengar-dengar cerita Cik Ana kata bodoh tadi kan, semua happy. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita ada semua perasaan sedemikian? Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaruh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita hamba dia tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tak ada begini, maknanya kita tak ada perasaan sedemikian. Kita tak, orang buat kelakar tu buat apa sahaja, amin. Orang cerita apa pun, muka dia lama. Padahal macam tu, okey lah. Kurang-kurang pun kata senyum kan, gitu kan. Maknanya kita suka, yalah, tak, saya faham lah, tak semua orang macam nak tahu suka. Tak semua orang macam gitu kan. Tapi kita ada rasa, dia ada rasa perasaan gembira, suka, bila dengar sesuatu yang orang cerita tu kita berikan respon, kan sedemikian. Bermakna semua tu kenapa kita ada rasa sebegini, ialah kerana pengaruh daripada asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu tadi. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baik, begitu juga, okay, di sini disebutkan kepada kita, tidak berbeza dengan apa yang dijauhkan dari mereka berupa hal yang dibenci, sakit, ketakutan, berbahaya dan kemudaratan. Itu semua juga pengaruh dari rahmat Allah. Jadi kita ni dalam hidup, bila Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada sebarang perkara yang berbahaya, mudarat, penyakit ataupun hal-hal yang benci, geram, ini semua juga kerana pengaruh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk dan baik yang berlaku dalam kehidupan manusia ada sudut ataupun sisi pengaruhnya tentang rahmat dan kasih sayang itu tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia tidak boleh diketepikan. Jadi sekarang kita faham, bermakna bila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita, kadang-kadang kita jalan yang tiba-tiba je pas tu jatuh kat depan kita. Itu kalau jalan sikit lagi tak tahu kat kepala kan. Kenapa berlaku sekian? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita faham kita. Ya alhamdulillah ya Allah lindungi aku ya, macam tu kan keadaannya. Tapi kita balikkan kepada inilah sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pelihara di kalangan kita ini agar dia tidak terkena dengan hal-hal yang memudaratkan diri dia. Dan pengarang kitab menjelaskan bahawa hal itu ialah segala bentuk kebaikan datang dari Allah, tidak ada yang dapat menolak keburukan dan kejahatan kecuali Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya Allah sebaik-baik penyayang. Jadi inilah yang kita sebut sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang melibatkan perkara-perkara bahagia, suka, gembira, ketawa, ia adalah rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kalau ia berkaitan dengan hal-hal Allah lindungi kita tentang mudarat, itu juga berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Dan yang kedua di sini kata sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendahului dan pasti lebih mendominasi sifat murkanya. Jadi kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini dia lebih besar sebenarnya daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata imbas dari kasih sayang Allah Jalla Azza wa Jalla ini terlihat jelas pada makhluk hidup dan tak dapat dimungkiri siapa pun. Kasih sayang Allah ini memenuhi seisi langit dan bumi, juga memenuhi isi hati manusia hingga mereka saling menyayangi dan kasih sayang yang disebarkan Allah ini ke dalam lubuk sanubari mereka.
bahkan haiwan sebagai makhluk yang tidak mendapatkan manfaat, seksa dan pahala dari Allah memiliki rasa sayang kepada anaknya. Apa yang kita saksikan melalui pemerhatian dan belas kasih makhluk Allah ini kepada anak-anaknya menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentang rahmat Allah ni actually tak perlu lihat jauh. Kan kita lihat pada diri kita sendiri, kepada apa yang ada di sekitar kita, semuanya mencerminkan, menunjukkan kita betapa Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah ini sangat luas, sangat besar. Contoh pada diri kita sendiri, kita akan nampak Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Kerana kasih sayangnya. Allah ciptakan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ini, yang mungkin kita nampak mereka adalah manusia yang baik, manusia yang prihatin, yang sentiasa mengasihi kita. Keadaan-keadaan ini kenapa ada? Kerana Ar-Rahman Ar-Rahim tersebut. Hatta haiwan pun Allah berikan dengan perasaan yang semikian. Walaupun kita kata actually kalau dekat akhirat pun mereka ni bukanlah pun binatang yang orang kata kena hisap, kan? Binatang kena hisap ke? Tiba-tiba pula di depan kucing, amal baik, amal buruk tak ada, kan? Perlu, actually tak perlu pun, kan? Dengan rasa sayang tu, kan? Tapi Allah berikan. Sehingga bila kita nampak, kucing tu sayang anak dia, monyet sayang anak, semua, kan? Kalau sebab tu kalau manusia tak sayang anak, worst dan binatang. Worst dan binatang. Kalau kita manusia buat sesuatu yang teruk pada anak-anak kita, memang binatang pun dia sayang anak dia. Dia jaga anak dia. Tapi kalau kita manusia yang Allah berikan dengan akal, yang maknanya kasih sayang itu dia perlu ada, sangat perlu, yang akan dipertimbangkan di nanti di padang mahsyar, kan? Kasih sayang kita ini, kita gunakan ia seharusnya dengan sebaik-baik. Tapi kalau kita gunakan kasih sayang kepada tempat yang salah, inilah dia akan jadi perkara yang salah. Benda itu kita dah bincang lah. Tapi kita bincang dekat tempat lain lah, dekat mana tak sama. Majlis silap. Aduh, itulah pengalaman belajar baru seminggu, lupa. Banyak sangat kuliah pergi, sosok. Ustaz ingat dah mana satu saya bincang kat mana. Dekat majlis silap kita baru bincang tentang kasih sayang Allah SWT berikan kepada kita. Kalau kita salurkan ia kepada tempat yang baik, maka baiklah kasih sayang kita tu akan mendapat pahala. Tapi kalau kita kerana kasih sayang itu, kita buat hal-hal yang tidak baik, sedangkan kita tahu tadi dalam teks ini, semuanya itu ialah pengaruh daripada sifat dan asma Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. That's why kita ada rasa sayang, kita rasa cinta, suka, rindu, berkenan lah ni semua benda-benda ni. Tapi kalau diletakkan cinta dan suka tu pada tempat yang salah ataupun suka orang yang salah, kan? Nabi disebut, kita ni akan ikut orang yang kita cinta dekat akhirat. Mafhumnya begitu, saya tak ingat apa lagi. Okay, mafhum hadis tu, Nabi kata, hadisnya sahih, Nabi kata seseorang itu dia akan ikut orang yang dia cintai di akhirat. Jadi kalau, maaf ya, kalau kita cinta kepada orang yang bermaksiat contohnya, kan, kita nak ikut ke? Kita suka siapa? Selalu suka siapa? Maaf ya, saya kata, kalau kita suka dekat artis ni, kena pilih tau, artis siapa yang kita suka? Artis apa yang kita minat? Saya bukan nak menjatuhkan industri artis, saya tak. Tapi maknanya kita kena faham ni konsep, sebab kita orang yang beragama, kita orang yang beriman, ada guidelines dalam kita suka dan cinta. Siapa yang kita nak ikut, yang nak dijadikan sebagai ikutan, pedoman, ketika kita ni menjalani kehidupan. Sebab setiap apa yang berlaku dalam hidup kita ini, Allah SWT akan tanya dan Allah SWT akan hisap. Jadi sangat bahaya. Kita kena ingat hidup kita dekat dunia ni sementara saja. Kan? Yang kita nak bawa tu ialah akhirat tu lama sangat kita duduk. Dan itu adalah kekal dan abadi. Tapi kadang-kadang manusia dia mengenepikan semua ini kerana rasa cinta dia tadi. Rasa sayang dia tadi, kan. Tak apalah, suka dia pun tak salah apa, tak salah suka. Salah sebenarnya. Kalau kita suka pada benda yang maksiat, maknanya kita meraihkan kemaksiatan. Okay. Kalau kita suka benda-benda ataupun manusia-manusia, makhluk-makhluk lain yang menunjukkan kepada kita perbuatan dosa, perbuatan haram, bermakna kita support, kita meraihkan perkara-perkara yang begini.
Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu Nabi pun ingatkan kepada kita, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang, dia akan ikut kepada agama temannya. Teman ni, maksudnya ialah orang yang biasa dengan kita, yang sentiasa rapat dengan kita. Jadi kalau kita kata agama tu maksudnya lifestyle, maksudnya kecenderungan orang itu. Kita kalau rapat dengan seseorang, biasanya kita akan terikut-ikut dengan dia. Kalau dah hari-hari jumpa orang tu, hari-hari duduk dengan dia, sikit sebanyak saya kata kita akan ikut. Cara dia berbual mungkin, cara dia berfikir, apa yang dia suka, semua kita akan ikut. Kita akan terkena terbiasnya. Jadi sebab tu Nabi kata pilih dengan siapa kita nak duduk, dengan siapa kita nak berteman, dengan siapa kita nak sayang. Kalau kawan tak ada kasih sayang tu bukan kawan, saya kata. Kita kawan ni mesti ada sayang. Kalau tak ada sayang tu bukan kawan, tu musuh namanya. Aku tak sayang dengan kau. Ataupun kalau kalau depan ni sayang, belakang belakang tak sayang, tu musuh dalam selimut. Bermuka-muka. Kan? So agama tak mengajarkan semua ini. Jadi kalau betul-betul kita sayang, kita biasanya kita akan ikut. So kalau kita duduk dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang kata kaki masjid, insyaAllah nanti kaki masjid. Kalau nak kaki hilap, kaki karaoke, karaoke lah jadinya. Kalau duduk dengan makcik-makcik kaki drama, tengok drama lah jadinya. Semua drama tengok kan? Berita syurga, takdir itu bukan milik akulah, apalah kan? Semua cerita pasal takdir semua kita tengok. Tak tahulah. Tak habis-habis cerita pasal takdir ni. Semua benda kita tengok kan, cerita kan? Kita punya terikut dah. Kerana apa pengaruh daripada sifat orang yang kita duduk tu tadi. Sebab tu di sini dia kata apa? Setiap sesuatu yang Allah SWT berikan, dia adalah kerana pengaruh Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita ni kena appreciate that. Maksudnya kita kena menghargai apa yang Allah SWT berikan kepada kita berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksud tentang sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu tadi. Tentang luasnya rahmat Allah SWT. Jadi kita selalu nampak dalam doa-doa para Nabi, bila mereka minta, biasanya mereka akan minta dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Contoh doa Nabi Ayyub. Nabi Ayyub doa apa? Senyum pula. Okay, Nabi Ayyub apa ujian yang Allah beri pada dia? Sakit. Sakit apa? Sakit kulit kan? Apa jadi kulit Nabi Ayyub? Nana. Enzima. Oh, guna bahasa hari ni enzima ya. Masya Allah. Bahasa moden sekarang ya. Betul ke Nabi Ayyub enzima tu? Oh, kalau pakai kulit tu semua tibai enzima je. Okey, okey. Jadi kita kata Nabi Ayyub Allah berikan hujan dengan penyakit tu. Sehingga tak ada orang nak dekat dia kan? Sampaikan lama, bukan satu hari kan? Sampai bila? Setahun? Berbelas tahun? Oh, okey. Betul ke berbelas tahun? Sekejap saya minum dulu Tak minum dari tadi. Tadi air rasa sabun. Oh. Sebab tu saya tak minum tadi. Tukar air. Agaknya dia kunci cawan tu kan. Dia tak bersih sangat. Masih rasa sabun. Okey, jadi Nabi Ayyub macam apa bila sakit tu? Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Thank you.
Okey, Rabbi anna anni masani ad-dur. Surah apa? Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 83 kan? Yes. Yes. Surah Al-Anbiya ayat 83. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita, berdua jatuh. Wa ayyuba ilnada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan sebutlah peristiwa Nabi Ayub ketika dia berdoa menyeru kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Tapi tak sebut kan penyakit apa ya, dalam doanya. Cuma Nabi Ayub bila doa tu dia kata pada Allah, ya Allah, aku ni ada terkena penyakit. Yang dia tak sebut apa penyakitnya, tapi kita semua maklum, telah diceritakan ya dalam banyak kitab-kitab sejarah. Wa anta arhamur rahimin. Sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala lain yang mengasihani. Fastajabna lahu, pada ayat berikutnya Allah kata apa? Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa permohonannya. Fakashifna ma bihi min durri, lalu kami hapuskan penyakit yang menimpanya. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan keluarganya. Wa mithlahum ma'ahu, dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada kami supaya bersabar dan mendapat balasan yang baik. Kenapa Allah pulangkan keluarganya tu tadi? Semua anak dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan. Okey, Nabi Ayub ada isteri tak? Siapa nama isteri dia? Tak tahu. Memang tak sebut pun siapa nama isteri dia. Dalam riwayat pun tak disebut siapa nama isteri dia. Alah, tak tahu. Betul lah, memang tak sebut pun. Jadi memang tak tahu pun nama isteri dia. Semua pergi cari ya, nama isteri siapa. Memang tak ada pun dalam riwayat. Tapi kita nampak di situ, Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji Nabi Ayub ni dengan ujian yang bukan jalan-jalan. Nabi Ayub ni orang yang kaya. Kan? Nabi Ayub, belalang emas jatuh dekat dia. Dia kutip belalang emas macam ni. Masuk dalam kucing ni. Kan ada kisah dalam hadis kan? Baca tak hadis? Pernah dengar? Kita dah baca. Dekat mana kita baca? Masjid Yusuf Ishak kita baca hadis tu. Betul tak Liza? Tunduk je. Aku tak ingat. Dia kata, ingatlah Nabi Ayub yang kisah kita mandi telanjang pula. Yang kisah Nabi Musa mandi tanpa pakaian. Ada kan? Bincang hadis dia kan? Tak ingat. Tak apa. Gitu kisah. Baca masa tu Nabi Ayub mandi. Bila Nabi Ayub mandi, ada belalang daripada emas jatuh. Nabi Ayub ambil, dia letak dalam kucing. Jadi Allah tanya pada dia, wahai Ayub, kenapa kau ambil? Bukan? Bukankah kau dah kaya? Maknanya Nabi Ayub ni kaya. Memang paling kaya pada zamannya pada waktu tu. Jadi, tapi tak boleh challenge kekayaan Nabi Sulaiman ya. Yang penting dia kaya waktu tu. Jadi Nabi Ayub kata apa? Tak bolehkah aku jadi orang yang bersyukur? Ni kan rezeki aku. Kau ambil lah. Macam tu dia kata kepada Allah. Demikianlah ya, antara gaya dengan Allah. Nak katanya Nabi Ayub ni adalah asalnya seorang Nabi yang kaya, ramai anak-anaknya, okay, ada seorang isteri dan sangat sihat. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dia dengan habis semua harta benda dia. Habis semua, anak-anaknya meninggal. Tak ada zuriat keturunan. Tinggal dia dengan isteri dia saja. Kemudian penyakit. Orang semua kat kampung dia, maknanya dekat tempat dia dakwah tu kan, tak ada satu pun yang nak dekat dengan dia. Kerana penyakit dia tu. Dan dia sabar bertahun-tahun dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada dia. Dan akhirnya dia doa pada Allah dengan Ar-Rahman tu tadi. Arham, engkaulah yang maha pengasih. Sebab apa? Kita ni, daripada cerita tu kita faham gini, orang akan tinggalkan kita bila kita susah.
Betul tak? Kita ramai orang sayang kita, ramai betul makhluk sayang kita ni kat sekeliling kita. Tapi kalau kita sakit, kita susah, berapa ketua dia akan stay dengan kita? Biasanya begitu. Kita ni kalau ramai orang dekat kita, biasanya bila kita senang, kita tak susah, kita ni sihat, orang akan dekat dengan kita, orang ramai dengan kita. Tapi nanti once bila Allah uji kita dengan kesusahan, Allah uji kita dengan kesakitan, Allah uji kita dengan mungkin penyakit tu tadi kan, tak ada orang yang akan dekat dengan kita. Orang semua takut. Takut apa? Kita minta duit dia. Tu kan? Tak dekat lah ni. Nanti kan mesti minta duit, sikit minta duit lah. Orang risau tentang semua tu. Ramai orang akan menjauh daripada kita. Ini kita nampak kasih sayang manusia itu dia biasanya bersyarat. Manusia bila dia nak bagi sayang dia, dia mesti syarat. Ada syarat. Allah tak. Sebab tu doanya wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ialah yang lebih pengasih, maha penyayang daripada ar-rahimin, orang-orang yang mengasihi. Maknanya Nabi Ayub kata, ramai dulu orang suka aku, orang dekat dengan aku, tapi bila aku Allah uji gini, siapa dekat dengan aku? Tak ada. Orang semua jauh, orang jijik dengan dia. Itulah ungkapan kata anta arhamur rahimin itu diangkat dalam doanya. Sampai Allah kata fastajabna, kami kabulkan doanya. Kerana pujian kepada Allah yang mengangkat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam doanya. Okey, kita nampak di situ. Wa anta arhamur rahimin. Ini balik pada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim ini kita balik kepada Ar-Rahman. Tapi kita belajar Ar-Rahman sifat Allah yang sentiasa ada, tidak kurang, tiada batas. Tapi makhluk kita biasanya sayang dia mesti ada ada syarat. Kita sayang suami kita yang mesti ada syarat kan, betul tak? Kita tak ada syarat. Mesti ada, takkan tak ada. I sayang you. Kalau you sayang I seorang aja. Syarat kan? Cuma kalau dia ada perempuan lain, sayang tak? Jalan nampak tak? Kita ni ada syarat. Betul tak? Dia mesti ada syarat. Kalau suami tu perangai, takkan kita nak sayang dia, betul tak? Mesti ada syarat. Maknanya dia mesti ada sesuatu yang membatasi kasih sayang kita. Dia sedemikian biasanya manusia begitu. Ada syarat yang kita letakkan, barulah boleh sayang, baru boleh suka, kan? Dia tidak, dia mesti ada batas. Tapi kalau Allah tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala kasih sayangnya sangat penuh, tadi kita bincangkan. Tidak ada penghujungnya kepada makhluk. Saya tak ingat bila saya ada berikan contoh itu. Saya kata, kita manusia kalau kita buat salah, mesti orang lain tak suka kita. Tapi Allah, kita kalau buat salah, Allah tetap sayang kita. Kita bertaubat kan kepada Allah SWT, Allah tetap terima kita dengan tangan yang sangat terbuka. Tapi kita kalau dah buat salah, kita dah bertaubat, belum tentu orang sekitar kita boleh terima kita. Kita buat salah, mungkin kita bekas banduan. Maaf saya sebut video, saya kita bekas banduan. Masyarakat nak terima kita sangat sukar. Tapi Allah, Allah tak begitu. Ini bukti Ar-Rahman Ar-Rahim sekali lagi. Kita buat dosa, mungkin kita sebagai anak, kita ada buat something pada mak kita ataupun ayah kita. Dan kita ni dah kata, mak, abah, minta maaf lah, bukan? Mak, abah kita biasanya akan melihat kita dengan pandangan yang tak sama sebagaimana yang dulu. Sebab apa? Berhati-hati, berjaga-jaga lagi kan. Ini budak ni, pun nak masalah ni, jaga-jaga lagi kan. Ada ni macam tu kan? Balik pula pada kes suami tadi kan? Oh, betul tak? Suami kita kalau dia dah buat sesuatu, kita mesti ada something. Okeylah, maafkan-maafkan lah. Tapi macam, dia takkan balik sepenuhnya. Susah. Sebab tu saya ingatkan macam ni kepada isteri. Kalau awak dah tak ada percaya pada suami, dah sudah. Jangan duduk dengan dia. Senang. Jangan, oh sebab saya sayang lagi. Saya kata dah sayang awak, dia mesti fahamnya. Kita kata, oh saya sayang lagi, saya sayang lagi. Tak, dia tak begitu. Sebab kalau kita dah, suami kita kalau dah buat something, kita mungkin maafkan dia. Lepas maafkan tu, saya rasa sayang dia takkan sama sebagaimana dulu kita sayang. Yes. Dia buat apa pun kita akan rasa curiga. Kita macam rasa macam tak percaya. Ya ke you? Ya ke? Dia tak percaya ni. Dia tak, benda macam tu dia akan terus ada seumur hidup kita. Kita akan terus ada benda-benda macam tu. Ada satu kes, dia kata, oh suami saya, dia nak balik dengan saya, so-so. Dulu kenapa awak cerai dengan dia?
Oh sebab dia dulu ada perempuan, banyak kali dah ada main perempuan. Maaf saya guna main perempuan ya. Banyak kali dah ada main perempuan. Tapi sekarang nak balik lagi. Awak percaya dengan dia tak? Tak pula saya bagi Chan. Bagi Chan. Nak bagi Chan, saya kata. Saya tak, saya kalau bagi nasihat, saya tak mempengaruhi keputusan seseorang. Tapi saya buat dia fikir. Fikir balik. Awak nak bagi Chan, betul? Tapi nanti hidup dengan dia, awak tak ada rasa macam setiap kali dia keluar rumah, awak tak ada rasa macam, ah, ni mesti gatal lah kat luar. Ha, tak macam tu? Setiap kali suami tu keluar rumah, kita akan rasa macam, setiap kali dia pegang handphone, kita akan rasa, tak percaya. Pegang handphone. Bawa handphone pergi toilet, mesej siapa lah tu? Tidur pun pegang handphone, buat apa tu? Kita akan cakap dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Macam mana hidup aman? Nampak tak kasih sayang tu dia? Dia jadi tercemar dengan perbuatan yang begitu. Itu standard saya kata manusia memang begitu Allah ciptakan. Saya tak salahkan, memang begitu Allah ciptakan. Sebab kita punya sayang tak sama dengan sayang Allah. Kita punya sayang ni, dia takkan sama macam Allah tu tadi. Allah saya kata, kita dah buat salah, dah buat dosa. Allah tak ada lagi nak ingat-ingat dah kita punya dosa tu. Sampai Allah kata apa? Wahai anak Adam, kalau dosa kau menggunung tinggi, kau datang kepada aku, kau doa pada aku, aku terima kau. Menggunung tinggi, kita kalau suami kita buat dosa menggunung tinggi, assalamualaikum lah. Macam gitu kita. Tapi Allah tak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT terima. Kalau dosa kau sepenuh bumi sekalipun, kau datang pada aku tanpa mencirikan aku dengan satu apapun, aku terima kau, wahai Allah. Gitu Allah. Bukti luasnya rahmat Allah SWT. Dia tak boleh sama dengan makhluk yang ada di sekitar. Tak boleh sama dengan kasih sayang kita. Kita kata kita sayang anak kita macam mana pun, dia mesti ada sesuatu yang menjadi batasnya. Dia mesti jadi sesuatu yang kita kata takkan sama dengan Allah SWT. Jadi kita tak boleh nak kata, oh, aku sayang kau sangat-sangat. Ni semua benda-benda jangan, sangat-sangat ni jangan. Sangat-sangat ni jangan. Jangan sekali. Sayang sangat-sangat, cinta sangat-sangat. Nanti cuba tengok kalau dia ada buat salah. Sangat-sangat tu jadi sangat-sangat tak? Sengat-sengat. Masya Allah, tabarakallah. Dia sangat-sangat tu dah tak ada dah. Sebab apa? Bila ada sesuatu yang berlaku, sangat-sangat tu dia dah hilang. Sebab tu semuanya dia mesti sederhana. Okay, apa kita buat sederhana, termasuklah dalam keadaan sayang kita kepada makhluk. Jadi balik kepada doa Nabi Ayub tu tadi, mengangkat sifat Allah yang arham, yang maha pengasih, maha penyayang adalah sesuatu yang seharusnya kita sisipkan dalam doa kita. Ini merupakan satu perkara yang kita faham. Maknanya kita faham bahawa kita ni macam mana pun Allah jugalah tempat kita kembali. Bagaimanapun kita ini, kita tak boleh harapkan pada makhluk. Makhluk kata sayang macam mana pun pada kita, tapi Allah lah yang lebih sayang pada kita. Sebab tu cantik doa ini, bila kita nak doa apa-apa pun, kita nak angkat nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tu tadi dalam setiap doa kita. Baik, seterusnya di sini. Sifat rahmat Allah ini juga terlihat dalam perintah dan syariatnya. Semua mata mampu membuktikan sendiri. Ini saya dah baca belum? Belum. Bahkan manusia yang mempunyai akal sihat dan cerdas juga mengakui hal itu. Syariat yang diturunkan Allah adalah cahaya, rahmat dan petunjuk. Syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan tersebut mengandung curahan rahmatnya dan menghantarkan kepada puncak kasih sayang, kemuliaan, kebahagiaan serta kesuksesan. Allah menetapkan syariat yang memudahkan lagi, meringankan. Lalu dia meniadakan kesulitan dan hal yang membebani sebagai bukti luasnya rahmat, kebaikan dan kemuliaannya. Larangan dari Allah Jalla wa'ala merupakan rahmat dari rahmatnya, merupakan rahmatnya darinya. Larangan diberlakukan bertujuan menjaga agama, akal, kehormatan, badan, akhlak dan harta mereka dari kejahatan dan kemudaratan. Ini yang kita nampak dalam hukum hakam kita itu sendiri pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sertakan dengan sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap hukum hakam yang Allah letakkan dalam agama kita ini
ialah kerana nak menjaga akal, nak menjaga kehormatan kita, nak menjaga nyawa, menjaga harta benda. Sebab tu kita ni dilarang minum arak. Kenapa? Kalau minum arak apa jadi? Okey, mabuk. Okey, lepas mabuk apa jadi? Hilang ikatan. Okey, lepas hilang ikatan apa jadi? Hilang akal. Yelah, apa akibatnya? Tindakan dia akan tiada pertimbangan. Kita boleh bunuh orang, kan? Kita boleh cakap perkara-perkara yang tak sepatutnya kita cakap. Sebab waktu tu kita tak boleh fikir dengan baik. That's why arak tu haram. Dia memabukkan. Maknanya kita faham di sini, setiap yang Allah larang pasti untuk menjaga kita ini agar tidak terlibat dalam perkara-perkara yang memudaratkan kita. Kenapa Allah larang berzina? Nasab. Okay. Jaga nasab keturunan. Lagi? Jaga kehormatan diri kita. Lagi? Penyakit. Ya, yes, sikit. Okay. Penyakit lagi? Senyap. Itu je. Tiga je. Eh, macam nak cuba exam. Allah. Fikir. Kerut-kerut semua muka. Macam nak cuba exam, subhanallah. Macam mana? Itu saja. Jaga apa? Maruah tadi saya sebut dah. Jaga kehormatan diri kita, kan? Lagi? Jaga nasab. Okey, bagi saya macam tu. Nasab tu macam mana? Nasab dan keturunan sama, kan? Betul tak? Okey, macam mana tu jaga dia? Anak tak santaraf lah. Jangan bagi anak wanita, eh. Kasar tu, kan? Anak tak santaraf? Orang pandang rendah pada dia. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala anak tak santaraf boleh mewarisi ke tidak? Nampak tak Allah nak jaga, kan? Allah nak jaga harta, Allah nak jaga keturunan, Allah nak jaga semuanya. Ini kita panggil kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya supaya semua orang berada pada tahap yang sangat harmoni. Kita kalau berlaku hal-hal yang begini, hidup kita tak harmoni tau. Apa tu? Apakah? Ada sound effect di belakang. Itu respon daripada ayat saya atau memang apa macam ni? bukan respon daripada ayat saya, eh. Ingatkan respon daripada ayat saya tadi. Dia akan mendatangkan banyak masalah dalam kehidupan kita sehingga ketidakharmonian itu berlaku dan berlakulah permusuhan. Bila berlaku permusuhan, ada kasih sayang tak? Nanti anak dekat pun nanti, kenapa saya anak tak santaraf? Kenapa saya bapa tak boleh ni? Kenapa tak? Banyak sangat benda yang berlaku. Pasal kenapa saya tak boleh dapat harta bapa? Semua benda-benda ni berlaku. Sampaikan kecoh, eh. Nanti nak pergi MUI selalu pening pada aku. Keluar macam-macam semua nak kena settle. Kita asal-asal kena settle. Nampak tak? Bukan saya merungut tidak, tapi kita nampak. Actually benda tu mudah. Awalnya Allah kata jangan buat. Kalau kamu tak buat, kamu tinggalkan. Hidup kita penuh dengan kasih sayang, semuanya harmoni. Tapi bila dah buat, banyak masalahnya. Banyak permusuhan. Kan banyak sangat orang yang tak puas hati. Bila tak puas hati, dia tak tahu nak settlekan. Tak tahu settlekan, usah-usah kena settlekan. Macam itu. Kita pula terlibat permusuhan di adik-beradik, bergaduh, nak beranak, semua kan tak puas hati. Kenapa tak dapat harta, kenapa dapat sikit, kenapa dapat banyak, kenapa nama saya masuk dekat ni apa tu, hibah lah pula, kenapa bukan harta warisan ini. Dia jadi banyak masalah. Asalnya simple. Asalnya Allah kata apa? Jangan buat, jangan dekat. Kalau kamu tinggalkan, hidup kamu tenang, harmoni, penuh kasih sayang. Kalau tak, hidup penuh dengan permusuhan. Semua orang tak puas lagi, semua orang bermusuh, pandang sana, pandang satu, pandang sini, jumpa kat jemputan pun tak tegur. Dia macam itu keadaan ini sebab apa? Sebab harta. Hidup kita ini Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya aturkan dengan penuh harmoni, dengan penuh kasih sayang. Setiap hukum Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ni bila letakkan satu hukum, Allah fikir. Untuk bukan Allah fikir, Allah tentukan, Allah lihat akal manusia terjaga ataupun tidak. Harta dia terjaga ataupun tidak. Keturunannya terjaga ataupun tidak. Sebab tu kalau Allah larang, tinggalkan sudah.
bagi saya mudah begitu. Melainkan kalau kiranya ada isu-isu yang berbangkit lah, maksudnya isu yang perlu kita settlekan, yang memerlukan kepada hukum yang berbeza daripada hukum asal. Tapi kalau asal kita boleh tinggalkan, tinggalkan sudahlah. Hidup kita selamat dunia akhirat, settle. Kan tak perlu nak pening-pening kepala. Tapi kalau memang dah terjadi nak buat macam mana yang memerlukan kepada satu pendapat yang berbeza, baru kita akan keluarkan pendapat itu. Okey. So kita nampak di sini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ialah untuk menghindari mereka dari kejahatan dan kemudaratan. Baik, pada hari kiamat Allah mengkhususkan rahmat, kurnia dan juga kebaikan bagi manusia yang beriman kepadanya dan para rasulnya. Allah memuliakan mereka dengan pemaafan dan pengampunan yang tidak akan boleh dideskripsikan oleh lisan dan dilukiskan oleh pemikiran. Ada sebuah hadis Nabi SAW di sini tentang rahmat Allah. Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahida. Allah ada 100 rahmat, Allah turunkan di atas muka bumi ini satu sahaja daripada rahmat itu. Bainal jinni wal insi wal baha'im wal hawa. Allah letakkan satu ini, kita kongsi antara jin, manusia, binatang dan juga binatang yang kita pelihara dan juga binatang buas. Dengan satu rahmat itu, fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna. Dengan satu itu kita saling mengasihi, menyayangi, sehingga Nabi berikan contoh dengan satu rahmat Allah, ta'atiful wahsyu 'ala waladiha. Dengan satu rahmat Allah itu haiwan buas menyayangi anaknya. Wa akhrallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan 99 rahmatnya yang tersisa untuk rahmat merahmati hamba-Nya pada hari kiamat. Okey, Allah ada 100 rahmat. Allah turunkan satu saja. Allah ada 100 rahmat, pergi balik sini ya. Allah ada 100 rahmat, Allah turunkan satu. Satu ni kita kongsi dengan jin, manusia, haiwan. Kasih sayang yang kita ada hari ini, okey, dan juga yang ada pada jin, yang ada pada haiwan, satu saja sebenarnya daripada 100 itu. Tapi cukup tak? Cukup kan? Balik kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Allah sisakan 99. Bagi tak ada baki 99. 99 ini Allah letak nanti dekat akhirat. Dengan 99 ini Allah selamatkan hamba-Nya, Allah berikan perlindungannya. Allah Subhanahu Wa Taala lihat pertimbangan mana hamba-Nya yang bertaubat, mana hamba-Nya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak keluarkan daripada api neraka, mana hamba-Nya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pengadilan yang adil. Kalau ada orang zalimi dia, kemudian ada orang yang datang tu kan minta pahala, minta dosa semua tu kan, ni semua 99 ni Allah bawa di akhirat. Tapi cukup tak? Cukup. Sebagai bukti kepada kita, pada Allah 100 nothing. Okey, 100 tu kita nampak macam sikit tau. Kalau saya ada 100, saya nak bagi semua kat sini cukup tak? Tak cukup. Betul tak cukupnya berapa orang ni? Tak tahulah eh. Agak-agak berapa? 30 ada? 40? Lebih. Agak-agak berapa kan? 50? 100? Nak bagi cukup? $2 $2 lah. Okey. $2 eh. Saya bagi $2 semua cukup. Saya bagi berapa tu? No, saya bagi berapa? Kosong. Oh, maknanya tak nak bagikan saya sikit pun lah. Mana kasih sayang? Tak ada sayang kat saya ke? Nampak sangatlah korang ni.
Nampak sangat lagu dia tu. Sayang dia buat sangat terbatas. Actually saya nak cakap pasal kasih sayang terbatas lah kan. Nampak sangat kita ni ada batas walaupun kita letak nombor. Tapi Allah kita letak 100. Still kita kata tidak kurang tiada batas. Nak tunjukkan bahawa Allah itu dengan satu saja rahmat yang Allah turunkan, kita ni dengan jin yang sangat banyak, manusia pun banyak, haiwan yang banyak, kita boleh kongsi satu tu dengan semua. Padahal bagi kita satu je. Macam budak-budak kan kalau Ira dapat one order, one order je. Budak-budak sekarang pandai eh duit eh. Padahal tak apa tak tahulah tu. One order je Cina, one order je. Pergi mama shop kat bawah tu. Je nak beli apa $1 lah. Pakai dah serang budak-budak ni. $1 dah tahu dah tak cukup dah. Bagi $2 pun tak cukup rasanya. Bermakna kita kata numbers pada Allah tak ada apa-apa. Bagi kita ada apa-apa tu nombor. Kan nilainya tu sama ada kurang ataupun lebih. Tapi Allah letaklah nombor apa pun dia takkan kurang. Bagi kita satu sikit tau, tapi macam mana nak kongsi tu? Kalau ikut nombor satu tu, aku nak bagi jin lah. Manusia, bagi hewan tu kan. Dengan kucing tak rumah lagi, semua nak bagi kasih sayang ni. Semua bukan kesian semuanya lah. Semua nak angkat ke, nak tekan kan macam tu kan. Kita ada rasa begitu kan, maknanya rahmat kasih sayang kita itu sangat terbatas. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu, jumlahnya masih lagi dia kata no end. Nah, tak ada lagi dia punya penghujung dekat situ. Dan di sini Nabi kata apa? Pada hadis yang lain, oh, belum sampai ya di situ. Tak apa, kita lihat di bawah tu. Rahmat yang diberikan Allah pada waktu itu merupakan rahmat yang tidak dapat diungkapkan dengan lisan. Jadi waktu hari kiamat nanti, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan rahmat, memang tak dapat kita nak ungkapkan rahmat Allah tu macam mana. Kerana sifatnya yang tiada batas sekali lagi dan tidak ada kurang pada rahmat itu. Dia kata bahawa rahmat itu diberikan oleh sebaik-baik yang penyayang. Kerana apa? Allah Arhamur Rahimin. Rahmat itu diberikan oleh sebaik-baik penyayang dan hanya diberikan oleh Zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu kepada hamba-Nya yang mukmin. Wa rahmati ani. Allah kata dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai' فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maknanya sangat banyak, sangat luas, tidak terbatas. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Setiap kali ketaatan dan kedekatan seorang hamba kepada Allah meningkat, semakin besar peluang dirinya mendapat rahmat Allah. Kita semua perlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Caranya untuk kita meningkatkan rahmat Allah itu kita peroleh ialah dengan beramal ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pada ayat-ayat dalam surah dalam ke surah 156 ini membuktikan kepada kita orang yang dia inginkan rahmat Allah, Allah berikan lebih, Allah bagi terus-terusan dengan rahmatnya, orang inilah orang yang beramal soleh. Contohnya, pada ayat yang pertama di situ, surah Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah. Dan wattaqu dan bertakwalah la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Bermakna kita kena beriman dengan Al-Quran, ikut isi kandungan Al-Quran, baru kita ni akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan firman Allah yang lain di situ, wa aqimus solah wa atuz zakah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Iaitu orang yang dia mendirikan solat, dia bayar zakat, dia taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Bukti sekali lagi kepada kita, manusia yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang
sangat luas rahmatnya Allah berikan kepada dirinya. Dan dibuktikan pada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-56 pula. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsini. Dan sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita ada beberapa contoh di sini. Rahmat Allah syarat untuk kita sebagai hamba ini mendapatkan rahmat Allah yang melimpahlah. Sebab secara umumnya kita semua memang mendapat rahmat Allah, tapi kita nak lebih rahmat Allah tu ada pada diri kita. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya di sini? Satu ialah ikut Al-Quran. Maknanya baca, tadabbur, kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita, itu masuk ikut Al-Quran. Seterusnya, solat, bayar zakat, taat kepada Rasulullah. Last, Allah kata, jadi orang yang baik. Tapi bukan ini sajalah. Maksudnya kalau kita kata jadi orang yang baik tu, kita jadi orang yang macam mana cakap keseluruhan lah kehidupannya adalah baik. Dia tak semestinya kata, takpelah aku buat ni je, solat je. Hai, lain tak boleh. Sini ada sebut puasa tak? Tak ada kan? Tak sebut puasa kan? Kena buat juga puasa tu. Yang kata nak dapat rahmat Allah tak payah puasa. Allah tak kata puasa pun. Allah sebut tiga je lah. Itu yang Allah salah faham lah pula kan? So kita kata, senang kata semua amal soleh. Jadi baik pun, semuanya dah baik. Dia bukan kata baik depan je lah. Kan? Belakang pun dia baik. Keseluruhan dia baik. Bermakna dengan kata yang lain, kalau kita nak dapatkan bantuan Allah, pertolongan Allah, yang kita perolehi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi, syaratnya ialah jangan ada jurang antara kita dengan Allah. Okey, jangan letak gap antara kita dengan Allah. Mesti kita sentiasa setiap hari berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal soleh. Mudahnya ialah solat itu tadi mencontohkan. Solat kita itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikir, baca Al-Quran setiap hari, ya, baca Al-Quran dengan pintar, ya, walaupun setengah muka surat. Itu paling orang kata paling tak apalah setengah muka surat. Baca Al-Quran jangan tinggalkan. Satu ayat jangan satu ayat setengah muka surat. Satu ayat sikit sangat jadi macam Yasin je. Yasin dan satu muka surat. Satu ayat sahaja tak boleh. Jadi setengah muka surat kalau dapat baca satu hari tu dah alhamdulillah bagi saya. Yang penting jangan tinggalkan. Seterusnya, buatlah apa-apa amal soleh yang Nabi SAW ajarkan kepada kita sebagai bukti ketaatan kita kepada Rasulullah. Mengikuti sunnah Nabi SAW itu maksudnya. Dalam keadaan-keadaan yang begini, kita pun menjadi insan yang baik, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Rahmat Allah SWT itu akan sentiasa kita peroleh, insyaAllah. Okey, saya berhenti di sini dulu. Boleh? Sikit lagi kan? Tapi tak boleh sambung. Kalau sambung nantinya panjang lagi. Tak apalah, bawa kepada minggu depan pasal kita masuk kepada topik yang baru. InsyaAllah. Okey, boleh? Ya, alhamdulillah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan pagi ini? Oh, semua nak cakap. Okey, satu siapa? Nombor satu. Kak Suri nak cakap? Ha? Bagi Kak Ji lah, Kak Ji. Senyap je dia. Kak Ji, pengajarannya hari ni? The takeaways? Cik, the takeaways. Kasih sayang Allah SWT tiada batasnya. Oh, itu satu. Yang kedua? Kak Siti Hajar? Bacalah bismillah untuk memudahkan sesuatu.
baca bismillah untuk memulakan sesuatu. Jadi sini, Kak Ram boleh Kak Ram? Satu. Eh, Kak Ram. Amboi. Nombor tiga. Nombor tiga. Macam mana? Taat pada Allah hingga akhir hayat. Okey, boleh. Yang keempat, Kak Nur nak cakap apa? Tinggalkan apa yang Allah larang supaya hidup kita selamat di akhirat. Kisah lima. Kisah lima. Hello. Ah, dah tutup buku kan kisah lima? Belum. Oh, okey. Ah, belum. Okay. Ada tak kisah lima nak cakap? Sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Kita pun akan jadi orang yang sabar. Okay, Kak Suri cakap tadi. Baik dan buruk. Allah protect kita dari Allah protect kita daripada sebarang keburukan, bermakna itu adalah punca daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terima kasih semua di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kepahaman ya pada apa yang kita pelajari hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesihatan, lapangan masa untuk terus-terusan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.